Nah, teman-teman, hari ini kita akan unboxing smartphone holder atau phone holder dari ROG Bros dengan tipenya ROG Bros 668GR. Ya, kalau bisa kita lihat ini kode produksinya atau daftarnya mungkin ya. Ini di 2017 untuk yang seri 668. Terus tempatnya atau boxnya itu bentuknya ternyata seperti ini ya. Tidak ada logo ROG Bros-nya. Tapi mungkin ini slogannya dari ROG Bros di mainland-nya. Steady as a rock. Oke. Awalnya saya juga agak ragu ketika terima ini apakah merek ROG Bros sungguhan atau bukan. Namun setelah saya buka, saya lihat paketnya, buka di sini baru terlihat logo ROG Bros-nya, teman-teman. Nah, kita keluarkan dulu. Oke, jadi unit yang kita dapatkan dari pembelian ini itu hanya holdernya saja plus sama mountingnya. Mountingnya seperti ini ya, jadi kita bisa pindah dengan mudah karena dia sistemnya yang bisa diputar seperti ini pakai tangan ya. Jadi tanpa perlu obeng pun teman-teman bisa pindah-pindah dari sadelnya, ke stang sepeda yang satu ke stang yang lain. Oke, kita bahas dulu untuk holdernya sendiri. Untuk holdernya sendiri ini kita bisa di-adjust ya, lebarnya kanan kiri kita bisa atur. Kemudian dia untuk bagian atasnya ini bukan per teman-teman, tapi oke, ternyata ditekan ya. Nah, ini berarti modelnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa sesuaikan tinggi smartphone-nya. Dan kalau mau dilepas, tinggal dipencet. Nah, untuk build quality-nya, ini sendiri dari plastik ya, materialnya. Tapi, bisa dibilang ini material plastiknya cukup bagus ya, halus dan tidak ringkih. Jadi ini benar-benar solid plastiknya teman-teman, nggak ringkih yang berasa murah gitu, enggak. Dan di sini ada model puteran gini ya. Ini cara rapatkannya gimana ya? Oh, mungkin ini dipasang begini dulu. Jadi ini kita harus lepaskan dari mountingnya. Oke, ini kita stop dulu videonya. Oke, setelah kita berhasil melepasnya seperti ini, kita pasangkan. Nah, holdernya seperti ini teman-teman. Kemudian ini kita pasang kembali di sini. Nah, ini emang agak susah ya, karena kita harus pasangnya hati-hati seperti ini. Mungkin kita putar. Nah, baru dia akan bisa rapat, teman-teman. Kita putar terus saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah rapat, kita bisa tinggal langsung pakai saja. Seperti itu. Nanti mungkin ada video detailnya ya ketika sudah kita pasang ke stang sepeda. Oke, jadi ini saat sudah kita pasang mountingnya teman-teman. Ini bentuknya ya, saya coba pasang ke skuter listrik. Jadi bentuk penampakannya seperti ini.
Ini kita bisa lihat ternyata kokoh. Mountingnya bagus ya. Ini kokoh dan tidak gampang goyang. Ini kita coba kasih dia getaran atau bumping dulu ya. Ternyata dia masih bertahan. Paling untuk slot ininya saja yang perlu kita perkuat supaya dia tidak noleh ke sini. Oke. Seperti ini penampakannya ya, teman-teman. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.